Jadi ada 7 minggu sengsara yang dimulai dengan besok dan 6 minggu ke depan. Saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, hari ini 10 Februari 2024 menjadi titik awal bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengenang cinta kasih Tuhan lewat kesengsaraan, penyaliban, bahkan kematian juga kebangkitan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita manusia dan dunia ciptaannya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus.